Sebagai daerah penghasil kopi, Kecamatan Kurra juga memiliki potensi wisata yaitu air terjun, namanya Air Terjun Sarambu Lope, yang terletak di Dusun Limbong, Lembang Limbong Sampolo, Kecamatan Kurra Tanah Toraja. Konon nama Sarambu Lope diambil dari nama salah seorang warga yang bernama Ne Lope. Ne Lope oleh warga setempat merupakan seorang warga yang pernah mendiami wilayah tersebut di sekitar air terjun, sehingga sampai saat ini, warga sekitar air terjun menyebutnya Sarambu Ne Lope. Air terjun setinggi 40 meter ini memiliki pesona berupa pancuran air yang lebar dan langsung terpapar matahari, sehingga pada siang hari terlihat berkilau bak mutiara. Kita sangat merasa nyaman dan cocok untuk membawa keluarga karena tempatnya nyaman, sangat terjangkau oleh kendaraan. Ketinggiannya sekitar 40 meter, jadi sangat tenang untuk berkunjung ke sini. Hamparan air terjun memiliki kolam yang cukup luas dan cukup dalam sehingga sangat cocok untuk pengunjung yang hobi berenang. Air terjun Sarambu Ne Lope cukup mudah dijangkau dengan akses jalan yang cukup bagus. Dari Makale ibu kota Tanah Toraja hanya berjarak 32 km dari ujung jalan, pengunjung harus berjalan kaki dari bagian kepala air terjun sambil mengitari bagian samping air terjun lalu menuruni jalan setapak sekitar 50 meter untuk mencapai kaki air terjun Sarambu Ne Lope. Amos Bone, Ketua TPID Kecamatan Kurra mengatakan air terjun Sarambu Ne Lope sangat layak untuk dikembangkan setelah melihat potensi yang ada. Akses jalan sangat dekat dan mulus, pesona air terjun yang sangat indah dan area sekitar air terjun yang masih alami dan sangat sejuk serta cukup luas sangat cocok untuk dibangun tempat-tempat bersantai keluarga, kata Amos Bone.